Assalamualaikum dan selamat datang. Ini berkaitan isu yang telah dimaklumkan ni, hari ini bantahan daripada penduduk setempat yang daripada kampung Nahoda Gombak. Mereka tidak berpuas hati dengan kewujudan markas Qadiani, ataupun saya pun tak tahu nak kata ajaran sesat Qadiani ataupun nak kata ajaran bukan Islam Qadiani. Sebab orang ni dia ada dua topeng. Bila datang penguasa dia kata dia bukan Islam. Bila tak ada penguasa dia kata dia orang Islam. Jadi dia ada dua topeng. Dia ni boleh jadi Islam dan boleh jadi tak Islam. Ini dia panggil dua alam. Dua alam, makhluk dua alam. Makhluk dua alam ni bila dia berjumpa dengan Jaiz, dia kata dia bukan Islam. Majlis Fatwa Kemasaan dah kata dia bukan Islam. Bila pergi dengan orang biasa, dia akan kata dia orang Islam. Bila kita dapat aduan daripada penduduk setempat, dia mengaku dia orang Islam. Bukan sekadar dia orang Islam, dia azan lah macam dia azan . Azan semayang solat lima waktu, dia azan dengan azan yang macam orang Islam. Dah lah tu, bangunan dia tu ada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tak tahulah ada agama lain ke yang menggunakan perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.